Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara Asosiasi Pariwisata Nasional atau ASPARNAS Kepulauan Riau meminta pemerintah menunda penetapan kenaikan pajak tempat hiburan 40%. Permintaan ini disampaikan karena kebijakan tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha. Pendapat saya ini kan untuk 40% itu terlalu tinggi. Ya, kita Ketua DPD ASPARNAS Kepri Mulyaditan menilai kebijakan menaikkan pajak hiburan 40% kurang tepat untuk diterapkan saat ini. Kenaikan pajak tempat hiburan sebesar 40% itu dikhawatirkan berdampak pada turunnya jumlah wisatawan. Pasalnya, selain dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, kebijakan tersebut dapat mengganggu beberapa sektor di dunia usaha maupun pariwisata. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada tidak tercapainya target wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau sebagai penyumbang 3 juta pengunjung yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. ASPARNAS Kepri meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan pajak hiburan 40% tersebut. Ya, kita berharap dari pemerintah pusat bisa menunda dulu untuk kenaikan pajak hiburan 40%, karena kebetulan di Kepri kan kita ditargetkan juga kunjungan wisatawan yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata 3 juta pengunjung. Jadi saya melihat ini masih kurang tepat untuk dinaikin pajak hiburannya sebesar 40%. Kira-kira dampak yang akan timbul nih seperti apa nih, Kok? Oh, sebenarnya dampaknya kan simpel aja. Ketika kita pajak hiburannya kan ditanggung oleh konsumen. Ya. Yang bayar konsumen, bukan kita. Jadi kalau yang ketika pajak hiburan itu mahal, orang tidak datang, usaha sepi. Sebelumnya, Pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan telah menandatangani surat keputusan atau SK kenaikan pajak tempat hiburan sebesar 40%. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.